Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله puji syukur kembali kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kita beribu nikmat-Nya baik itu nikmat kepercayaan nikmat nafas yang sekarang ini kita rasakan di tempat yang mubarakah ini begitupun dengan nikmat ketakwaan keimanan sehingga pada Jumat mubarakah ini di tempat yang mubarakah ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah menjadikan amal-amal kita sebagai amal yang menjadi keselamatan baik di dunia begitupun di akhirat. Amin. Salawat, nenia, mapasalama, masa
dan kepengurutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ye kuriye nalanti epon Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi yang patut kita teladani, yang patut kita ikuti, yang patut kita banggakan. Karena mengapa? Sebagian Nabi ingin sekali menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak diberikan. Maka dari itu, kita sebagai hamba, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita syukuri dan patut kita menjadikan jiwa dan rohani kita ini bangkit kembali. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di bulan Syaban. Sengenge tomat-tomat andre gurunta. Yen oleh Syaban untuk memperbanyak amal. Memperbanyak amal jariah. Untuk menuju yang namanya Ramadan. Disitulah tempatnya nanti ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, maka kita harus petik amal itu, jaga amal itu, mulai dari bulan Rajab, bulan Syaban, begitupun dengan bulan Ramadan. Karena mengapa? Karena kita masih diberikan kesempatan. Hadirin sidang jamaah Jumat sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Syaban, bulan yang sangat dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, urain afwada makdawe de na kungkawitai nabitta makpuasa maiga puasanna sangadinna di bulan Syaban ini. Di antara bulan-bulan lain, bulan Syaban lah tempatnya puasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maigran di antara bulan-bulan lain. Maka dari itu, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, maka danna ya ro ye pon Allah subhanahu wa ta'ala na panjaji we linoe agar ilalna ye linoe engkar ya sengi 12 bulan. Jadi satu tahun. Namun di dalamnya ada bulan yang haram. Di Makkah ada haram untuk melaksanakan maksiat anu ada cengi. Tapi haram kita melakukan maksiat. Seperti dengan bulan Rajab kemarin, kita diharamkan untuk bermusuh-musuhan, dengki saling dengki. Kita diharamkan. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala nafuadir makdaya ingkatallu ulang haram ini matama ulang Rajab, Syaban, Muharram. Itu semua yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi, yang harus kita terima dengan baik. Itulah sebab Allah menciptakan 12 bulan ini dan ada di dalamnya satu bulan yang sangat diistimewakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Syaban. Hadirin sidang jamaah Jumat sama-sama dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bulan yang paling dikaruniai Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Nabi. Inilah bulan yang di mana kita beramal baik. Kita mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan kepercayaan kita, tinggalkanlah semua kemungkaran itu,
Tinggalkanlah semua ini, selingan ini Ruan WJW. Marilah kita beramal di bulan Syaban ini. Tanggirilah hadis sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah siyam syahr Ramadan. Ma'ra'at siyam syahr fi Syaban. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasai yenar itu memulai utama ulasik di Syaban gangke melok ular ramalang. Namun di situ dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha taala makdewi din re puadae itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempuasai riula Syaban ini engka melo dia ringat barakah. Makanya dari itu inilah disebutkan dalam satu riwayat lagi dari Qiyas makdewe riwayat tuero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qurana wasufaya sunnah Meledoangi. Agar ledoangna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah melusi sengi diterima iaro amala-amala Quraina terjamai. Maka Dewi Nabi ta ebuah terima lalui amala-amala Quriul Syaban ewe. Bisa kita bahasa Bugis. Kalau tidak tahu bahasa Arab kita bahasa Bugis. Ebuah tatarime sebuah madai cewek amalak kure mula Syaban ewe. Karena mengapa di tiga bulan ini bulan Rajab Syaban begitupun Ramadan di situ dikatakan bahwa orang yang diterima amal kebaikannya, orang yang diterima ia purewe yang terjamawe ia nari tu tahu berima ngewe tahu mempercayai we amu tahu musri ewe menarik ko mela mina cule-cule we mela cule-cule tertetomi dia diterima. Makanya daripada itu hadirin sidang jamaah Jumaat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita tanam dalam hati kita masing-masing. Menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang meninggalkan segala kemungkaran dari kuan menjauhi. Karena mengapa? Karena baginda Nabi mendoakan umatnya di bulan Syaban. Mungkin sebagian tempat waktu sila surat daripada isu baik di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nala doa gitu untuk aga untuk nitekin salama emi mempeku ga tau benda na pabototo parinto nareko engkai sadar tawabun nasnabika pasti dia diterima ketika dia meminta ampun. Ketika dia meminta taubat kembali ke jalan yang baik. Hadirin sidang jamaah Jumat sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula keistimewaan di bulan Syaban ini yaitu adalah Nisfu Syaban. Ini Syaban. Disinilah pada malam Nisfu Syaban ini Allah melihat semua hamba-hambanya. Nareko tau berimange berimangewe mepigawi anu adecenge makasih lorifadan narufatau nasalaiye anu yarona pusangkeng pang Allah Subhanahu wa taala maka semua amalnya diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kekiasinge bunyi Nisfu Syaban. Daripada itu pula, Nisfu Syaban itu mempunyai beragam keistimewaan dalamnya.
Yang pertama, diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, dijadikan kita sebagai hamba yang sapat diridhoi. Yang ketiga, dijadikan kita hamba sebagai hamba yang selalu ingin mendekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada itu pula, nareko engkau tahu melok puasa, tetapi salinan saliwenna iria sengesi di saban. Misalkan patengana, ini sangat tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Kecuali tahu engkau si mata laksanakan setiap tahun, maka itulah orang yang patut menjalankan. Karena mengapa? Idan tasawu sa'ban wa la tasumu. Dari pertama pertengahan ngewe ulah sa'ban aja lalu kami puasa. Dari kodin memulai tamak sebi sa'ban. Karena begitulah namanya. Disitulah kata baginda Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang lalai. Jadi ular raja sa'ban ewe mereka tuh lalai. Mungkin dia percaya di mulut tapi hatinya tidak. Jadi perlulah kita tingkatkan kualitas iman di bulan sa'ban ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba atau umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dicintai, yang dirindukan, yang jadikan orang yang selalu mendekat kepada beliau, itulah yang kita tunggu-tunggu. Apakah itu? Itu adalah syafaatnya. Mudah-mudahan umat waktu ini kia suruh-suruhku kira masih sisi kurang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, yaitu yang pertama, tingkatkan kualitas iman kita, kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan Syaban ini. Karena Allah sangat menyukai orang yang meningkatkan dan kepercayaannya. Nasabah Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan diri terungkainya dilebokna minungi mendigau al-madicing, apalagi di bulan Syaban. Yang kedua, mari kita tinggalkan semua kemungkaran yang menjadikan jiwa rohani kita terpeleset ke jalan kebenaran. Maka jadikanlah peleset itu untuk berada pada kebaikan. Yang ketiga, yaitu saya doakan semua para hadirin, mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan, karena sedikit lagi kita menjumpainya. Si potong hanya nak berpikir ya si bulan Ramadan. Mudah kita dipanjangkan umur kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nareko angka ada hari sebenarnya pada tuh. Dan salam kepada mereka yang kita kirikan. Dan minta maaf kak segaya kak nasib kak jalan-jalan yang sebaya atama atas dia kita salam kak segi dosa. Nareko engkau ada semua orang penentu reki nama dece penentu reki tak tangan dipikiran kak dan diamatkan alhamdulillah yang ada itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bihi wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum jazakumullahu khairan innahu was الحمد لله الحمد لله الذي حمل كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب خلقنا وعشرنا من كرم عمر وعثمان وعلي وعلي الجلالة والتاج التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين
Amin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wa amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana